pagi-pagi sekitar jam 6.23 ya. Saya juga baru bangun tidur tuh. Oke, Pak. Baru bangun tidur kaget ada yang teriak maling-maling. Pas saya lihat di jendela ternyata tangga. Langsung saya samperin kan. Udah banyak orang sih. Pas saya lihat bukannya maling, saya juga udah ngenalin namanya sering nongkrong ya korban apa pelakunya pakai helm ke jaket anak pendek udah biasa lah saya ngenalin. Saya pikir oh, ini mah bukan maling, saya pikir ini mah kayaknya dendam yang sebelumnya kan emang udah ada cekcok masalah YC. Korban dituduh nolong YC-nya lah ya. Oh itu dia Pak ya. Iya awalnya dari situ karena ribut cekcok mulu. Emang udah di apa ditengahin sama pihak RT RW lah. Udah damai. Nah, mungkin karena masih sakit hati kali pelakunya. Nah, pas saya samperin ke situ ternyata udah kejadian sih. Udah kejadian. Mukul. Oh, udah mukul. Ya? Pas itu dia lari ke arah sini. Ke arah sini saya mau samperin saya juga takut kan. Orang megangnya kampak. Mau kampak ya Bang? Megang kampak nih nenek kampak sambil jalan pelan-pelan. Untungnya ada bapak-bapak dari sana. Ditimpuk pakai batu. Sempat ditimpuk, tapi kenapa Bang? Enggak sih ya, makanya dia kabur. Karena oh, gitu. Ada bapak-bapak. Oh, gitu. Mungkin kalau enggak ada bapak-bapak nimpuk, korban bisa habis kali. Oh gitu ya Bang ya? Iya. Ini Bang, emang kalau boleh tahu, memang rumah sama korban pelaku itu dekat banget ya Bang? Dekat itu, sebelahan. Oh, bersebelahan.